Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil'alamin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa min ayatihi kitab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوا بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبثه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون.
وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم itulah beberapa ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang dapat kita lalui dan mendengarnya daripada ayat yang ke-46 sehingga terus kepada ayat yang ke-50 yang kita masih lagi dalam surah Ar-Rum. Ini di antara ayat Allah Ta'ala membilang dan menyebutkan setengah daripada tanda-tanda yang menunjuk atas kuasanya dia dan pula keesaannya dia. Apa dia nak buat, tak ada siapa boleh halang, tak ada siapa boleh galang dan sekat. Nah, maka di antaranya dia sebut di sini wa min ayatihi. Kalau dia mengaji kaidah, dia panggil min li tab'i. Dia segi i'rab yang khabaru muqaddam. Sebab dia terjemah dan setengah. Dia terjemah setengah. Kerana min li tab'i. Dan setengah daripada tanda. Kerana turut ayat dia kena. Dan setengah daripada tanda-tandanya. Itu asal terjemah kan. Serta campur dengan tafsir dan setengah daripada tanda-tanda tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Mana tanda yang menunjuk atas sempurna kuasa Allah Ta'ala. Apa di antara tanda? Nah, kalau kita tidak fikir, kalau kita tidak perhati, biasa saja. Mana kata biasa? Musim hujan, hujan. Ada kan? Ya. Ini nak kerja kan? Nak masuk kerja. Bahawa ni kemarah. Hanya masa dia. Masa dia. Dia kata. Kau ketik begitu. Nah, ini main kerja dah kan? Jadi benda biasa. Tu kata orang tak fikir. Tak buat kira dengan akal. Tengok bagi tengok dengan mata saja. Tak hantar lagi akal fikir. Jadi biasa. Apa maksud dia? Dia kata lagi tu. Ini usia kerja. Maksud dia? Tak ada kata-kata. Oh Tuhan tak. Walau bagaimanapun. Kalau itu baca ayat. Kita tak bahagia. Ini di antara Allah Ta'ala menyatakan. Wa min ayatihi. Ayat pada lugah mana alamat. Alamat itulah bahasa Melayu kita. Tanda. Tanda. Tengok kita lalu. Tanda ni terkadang dengan jalan raya. Terkadang tanda dengan jalan tulis. Terkadang tanda dengan jalan isyarat. Ya banyaklah tanda-tanda tu. Al-Quran. Tak kalau bahasa baca. Ayat-ayat bahasa baca. Padahal ada baca tu dia duduk raya pun. Nak menunjuk-menunjuk. Apa tu ayat tanda. Pasal lalu pergi cabai. Dia ada tanda. Dia tulis. Jalan ni, di sini, berapa kilo jaraknya, sekian. Dia tulis. Kita boleh baca. Itu ayat. Apa dia tulis apa tu? Ayat dia kata apa tu? Ayat dia. Ayat dia baca. Nah, di sini dia tulis pula. Ini suruh kurangkan kelajuan. Lord Huam Rio, ayat kata. Apa kita buat amal dengan ayat tu? Kau laju. Ayat-ayat tak? Lord Huam Rio. Kurangkan kelajuan. Kalau nak sana itu kurangkan kelajuan. Ada ayat boleh terbaca boleh. Tak apa arti kebhan. Tapi amal tak dengan mana ayat itu.
Ha, sini boleh laju tak lebih pada 102 je, tak 105. Ha. Ha, Tuhan nak kata, salah tak salah, itulah kita amal tak amal banyak amal. Turut dah harga wajah tu. Ha, ini jalan ni, ini jalur kelajuan, jalur jaluran laju. Kalau di sana ni tu lihat, jaluran laju. Nah, mana kita nak angin 100 rupiah, 200 rupiah, ni jalan laju. Tiba-tiba kita pergi slow, 80 nak pergi jalan laju. Kena dengan peraturan. Salah, tu panggil tawa aman. Masuk-masuk tawa aman. Tak turut peraturan. Pada waktu main-main nak boleh orang. Kau lagi tak slow, tak pergi jalan laju. Nah, ya. Kita panggil tak tu peraturan. Cuba tengok dia turut peraturan apa, 100 gitu. Kau nak pergi dirahum. Kadang-kadang dia duduk pergi, orang main laju lagi. Ya laju dah 1-2. Dia pun main laju lagi 1-4. Dia duduk pergi lah. Kita kena sipai pergi ke dia. Ada. Duduk kerah cara kita. Kena orang pusing kot ni. Orang panggil tak awak amal. Tu orang macam amal tak amal, amal tak amal lah tu. Bukan tak amal tu tak semaya, macam tak amal. Bukan. Tak turut peraturan. Haa, tu panggil tak selamat. Nah, begitu kita nak masuk masjid, ada amalan dia baca apa. Anak tu baca apa. Laki kaki nak lakuh ke apa mula. Tu amal. Nah, tu dia. Ini pun Allah Ta'ala kata, dia rakyat sendiri kata, dan setengah daripada, terjemah dulu. Dan setengah daripada tanda-tanda nyok. Terjemah tu ayat. Lepas tu tafsir. Dan setengah daripada tanda-tandanya yang menunjuk atas kekuasaan Allah. Nah, siapa yang tafsir itu? Itu ayyusilal liyaha mubashiratin, bahwa menurun. Ya, asalnya arsala yursilu itu melepas. Supaya lepas angin pun. Terlepas. Itu asal ayyurusila, bahawa melepas. Dan sekali-sekala panggil bahawa suruh. Panggil rasul-rasul tak apa rasul. Pesuruh. Mana orang yang Allah Ta'ala latih untuk jadi pesuruh dia. Rasulullah. Pesuruh Allah. Daripada arsala yursilu irsal. Mana Allah suruh dia pergi berdakwah. Maka dia kena suruh rasul mursal panggil. Maka ayat ni Allah Taala kata ayyursilar riyaha, setengah pada tanda menunjuk atas kuasa dia tu apa, bahawa melepas ia akan angin-angin. Kalau nak jumlah masuk dia kena tambah kedua lagi, akan angin-angin. Kalau tidak pun akan segala angin. Bapa tu nak wirti kelimah riyah. Riyah tu jamak. Bukan satu angin. Ke angin semua dia ada berapa pihak semua angin. Aduk tiupnya mari berapa pihak. Pak pihak. Pak tapai panggil kan tak? Angin yang mari pada pihak. Ini kita dah hadap ke tenaik kita ni dah. Kita dah hadap ke tenaik. Sebelah balik ni panggil kiri kita shimal, angin shimal. Asalnya angin panggil kiri, kita hadap nak panggil kiri. Panggil angin apa? Panggil hili, panggil angin apa? Utara. Angin utara. Nah, lepas tu sebelah balik kanan kita janub, sebelah balik hulu, selatan. Angin angin apa panggil? Angin janub, angin selatan. Dia tiup mari lek hulu. Ada ke hilir. Angin mari lek hilir, angin shimal. Dua dah. Patuh mari ikut tenai. Angin timur. Angin timur panggil siba. Tiga tu riyah. Ini angin rahmat. Ada satu lagi hang mari behak. Jatuh. Jatuh panggil apa? Lawan pada timur panggil barat. Ha, angin barat. Angin barat panggil dabur. Ha, hok ni sisi batur. Angin barat ni tak lama nak barat ni tak? Ha, dia mari lek ni ke. Berung dengan ribut dengan apa. Tak, dabur, dabur. Ha, sahabat tu dalam hadis bila angin mari. Nabi sendiri SAW dia amal. Dan dia pula ajar pada kita umat. Suruh berdoa.
bila angin mari kuat, di antara doa, Allahumma ja'alha riyahan wa la taj'alha rihan. Itu apa dia? Ya Allah, bila angin kuat, ya Allah, akan menjadilah angin yang akan lepas mari itu riyah. Riyah ni angin bawa rahmat. Nah, angin bawa hujan, angin pupukkan yang ni penyakit-penyakit, tengok penyakit merebak. Nah, angin prr bawa pergi ke lain berat. Angin bawa rahmat. Itu tiga angin. Sebelah angin timur, angin selatan, angin utara. Sebab dia guna riyah, angin, angin. Allah melepas ke angin-angin. Pasal lagi, angin dabur, angin barat. Macam pula dia barat. Ha tu angin azab. Baik ada dia jangan mengau rebuk dengan para habis sebutan kala sebutan kampung brum habis. Angin barat. Lalu tu lah bila angin main lagu tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ja'alha riyahan. Ya Allah, kau menjadilah angin-angin rahmat. Wala taj'alha rihan. Dan mintalah ya Allah, jangan kau menjadikan angin ni angin ribut yang merusakkan, mengazabkan. Sebab Allah Ta'ala dia mengazab kau dulu dengan rih ni. Rihan sarsaran atiyah. Angin yang membenasa kau Nabi Hud. Rumahnya cabuk, dia muduk kambung. Bum, dia ambil dari tanah warna air, dia lepas, tum, jatuh. Cabuk tekak suku, tubuh suku. Tak kata dah. Itu dia. ni Allah Ta'ala tunjuk kuasa. Ni setengah pada sempurna kuasa dia. Kita ingat gitu. Dia sebut riyah. Hal keadaan angin yang dia lepas ni. Mubasyiratin. Hal ini hal keadaan yang menyukai akan kamu. Angin tengok kita panah nak ke angin lah. Tengok bila terduduk dalam liku gini tolong kipah. Zamanlah ni pasal kipah. Kerana duduk ni panah. Nah, ya. Kalau dulu pakai duduk dalam masjid pakai kipah apa eh? Daun tamar. Sebab kita sini buat daun tar. Lepas tu buat macam-macam lah duduk kipah. Tak kata kan? Ya. Lah ni timur ni. Lepas tu mari tak sejuk anda buat ekor pula. Tak sedap senok-senoknya. Senoknya. Lepas tu orang bagus. Tengok lah ni dah weh. Senang berlakuk tak. Bukan berlakuk juga. ni Allah Ta'ala ada sebut nikmat dia. Allah menurun, yakni melepas ia akan angin-angin. Tiga bagian angin, hal keadaannya yang menyukai akan kamu. Lah mana menyukai? Dengan turun hujan. Angin mahu pupuk hujan kata. Dia menghipur ke awan-awan. Kodok rata tu hipung jadi bertokok. Apa tu lepas pula angin main kucak. Tu dia. Inna yawmal fasli kana miqata. Apa dia? Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Tu. Wa anzalna minal mu'sirati. Dia kalau tengok awal ketika dia nak hujan dia, dia gelap main toko. Tak nak apa kita? Toko tu. Lepas tu, mu'sirat. Seolah sepatutnya hatta pemerah main perah. Oh. Tu mu'sirat. Hatta angin pula kucah, sepatutnya perah tu. Minta rakyat. Amma yatasa'alu. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrijahum min apa dia? Linukhrijabihi minas linukhrijabihi habban wa nabata. Bila hujan turun supaya kami mengeluarkan buah-buahan, biji-bijian, tanam-tanaman tumbuh hijau. Itu terhadap sebut nikmat dia. Apa kita jawab lupa dah. Sahabat tu nak biar ada duk mendengar-mendengar tu. Kita ni terlupa. Lebih lagi duk lah sehat. Dalam mewah Allah. Tak apa-apa dah. Bahasa anak kot kita ni kena dah. tu dia. Ni Allah Ta'ala duk sebut nikmat dia. Itu antara lain.
Dia mendatangkan angin, mempunyai hujan. Itu riyah, riyah. Lagi pula, وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ. Dan supaya, ini kalau yang mengaji kaedah, وَلِيُذِيقَ ni atas ke mana mengaji kaedah wahra atas. Kata setengahnya atas pada mubasyiratin, kerana di sana menepati kata ayyursila riyaha litubashirakum wa liyuziqakum. Atas itu kata setengah warning apa maksud kalam mahzuf kedis semula wa liyuziqahum yani wa yursilaha, dan Allah melepaskan angin itu supaya merasai, yani supaya merasai ya Allah Ta'ala kum akan kamu merasai mir rahmatihi daripada rahmatnya, rahmat Allah. Gapo tu? Dengan hujan dan makmur makanan. Apa makmur? Yani subuh, subuh mewah. Tengok pada dah kemarau besar. Ni 2-3 bulan tu rasa berat dah dah. Cuba kemarau ke siapa 4-5 bulan tempat kita tak biasa siapa situ dah. Apalagi kemarau setahun. Waktu lagi teruk. Tak kita 4-2-3 bulan gitu ya. Nah, cuba pergi siapa 6 bulan apalagi lajak siapa setahun. Siap. Habislah air. Kita reduk di bandar ni susah. Bahkan kampung pula ni tak sepuluh dulu dah. Dulu ada telaga. Lah ni tak ada dah telaga-telaga dah. Pakai air peli ni dah. Cuba pak apinya pergi mati. Ha, sudahlah. Susah nak mandi lah ni dah. Nak pergi mandi telaga, telaga tak ada dah. Bahkan kita kata ke tak pakar dah telaga macam mana ni. Haa, ya sedap ke cik. Bebak mati piang siap lah weh. Nah, lepas tu kita jangit. Syukurlah nikmat setiap masa apa yang berlaku, kita syukur nikmat. Nah, semoga-moga kita syukur tu Allah tambahkan lagi. Tapi kita kalau buat semua bangga, nanti terkejut. Nah, lepas kita lah semua guna api elektrik. Nak mandi pun api tak itu kan? Itu dia. Nak buat air kecil, buat air besar pun sakut dengan api elektrik belakang. Berak di rumah tak apa dulu-dulu. Macam masuk lerak di belakang. Lain ni mana rak penuh orang keliling kelala. Nak pakai tahu rumah belakang. Pas tahu rumah pakai air cek. Cek tak sampai dengan sampai api elektrik. Tiba mati ni tak isak dah motor. Sudah. Ni yang patut perlu kita ingat. Dalam nikmat, kesuka pun kita kena syukur. Jangan suka semata-mata, suka sebagai sombong, jangan. Suka adalah arti syukur nikmat. Itu bagus. Baik, ini dia dah sebut nikmat dia ni. Supaya mu boleh rasa katanya waliyuziqakum, dan supaya yani dan maksudnya dan melepas ia Allah akan angin-angin itu supaya merasai ia Allah Taala akan kamu min rahmatihi daripada rahmatnya. Mana? Dengan sebab hujan dan makmur makanan. Ini mensuburkan makanan. Mewah. Nah, tengok Itali ni mewah. Makanan lah ni. Siapa tak kena masak mana dah lah ni dah. Akan beli lah tak. Allah. Apa beli pula dah. Tak ada nogi dah. Pakai hodah. Cah apa-apa rumah. Allah. Dah tu kan. Halo. Ambil nasi tu, gani, tarik matren. Allah. Tu dia. Allah Ta'ala ubahkan di akhir-akhir zaman ni dalam kemewahan. Lagi Allah sebut lagi. Walitajriyal fulku bi'amrih. Dan supaya, mana Allah melepaskan angin tadi tu, supaya berlayar oleh perahu. Dengan kehendaknya, kehendak Allah bi amrihi ai bi iradati. Dengan kehendak Allah tu. Tengok orang zaman dulu ni tak pernah apa. Orang zaman dulu dia belayar jauh, belayar dengan kapal apa? Kapal layar. Nah, pakai kain layar tu. Saya kena pandang pula cara tu dah. Kita nak pergi ke barat. Nak pergi ikut jatuh. Pas angin mari lek jatuh kita. Mana boleh nak pergi tu? Nak pergi mana tak angin ni? Dia pengen mudik tak? Nak mudik awal angin nak pergi ke mana? Tapi kena layar.
Nah, layak tu angin bertepuk sini. Ya pusing lagi dalam mana. Cung bokeh kau dengar angin. Wah, ya kau dengar. Tengok. Ni Allah Ta'ala ada sebut. Tapi dengan kerana Allah. Kalau semata-mata perahu kau dekat, tak apa. Boleh kayu-kayu. Itu nama kalau sungai. Duk, apa dia duk. Agak ikan, ada udang sebagainya. Kayu. Tapi dia main kau laut, tak nak kayu. Kayu ke mana? Nama dengan ombak ni. Dia kena. Masa tu ini tak ada lagi. Lagi dengan apa? Dengan layar. Lah kapal besar tengok layar dia tu. Nama tu berapa lapis dia. Panah dia buat tu ilham hari. Tu ilmu daripada Allah Ta'ala ilham zaman ni, ilham lagun ni. Tengok boleh bawa barang dagangnya daripada ni. Pok Eropa ke mana hidup menegak sini nak. Lagi ke Mekah dulu. Sebulan kapal layar. Kapal Mekah, Banjudah. Ini Tuhan sebut walitajriyal fulku dan supaya berlayar oleh perahu bi amrihi dengan kehendaknya kehendak Allah. Lepas tu disapai belayar mu boleh ke sana sini dan disapai belayar boleh muak bagi-bagi. Jadi bagi menego orang. Nak dulu menego orang tu berarti berpertanian. Kau Kuala Bekah lah. Kau jujur kau tu dulu. Tak ada dulu lah ni mana. Ayat tu pak persinggahan. Orang luar datang mari. Bawa dengan barang daging ni. Daripada Cina. Daripada macam-macam lah. Ni tak ada sebut ni. Nawi ingat. Jangan terlupa. Lepas tu bermari di belakang timur enjing. Tak akan layar lah lah. Tak akan layar lah lah. Timur enjing pakai minyak. Tu dia. Siapa pula timur ke udara pula tu. Tengok lah. Timur udara pada kapal tengok tu. Naik senek-senek dia. Lepas tu awak cerita pula. Mereka tak tengok burung duduk terbang. Ya kecek tak burung. Kau kapal terbang. Terbang pun burung dah. Nah. Saya kata awalam yaro ila ta'i. Dan tidakkah mereka fikir tilik tengok pada burung-burung. Safatin buka sayap tu. Wayaqbidna buka katuk dia tu. Perah tu. Boleh dia tetap. Lekat tak udara tu boleh pergi tak jatuh tak. Tu yang kecil yang saya alu ya. Nanti kita nak naik tak boleh ke mana. Tu siapa duk menahan tu. Dia kata. Ma yumsikuhunna illa rahmat. Tidaklah menahan ke burung daripada jatuh. Mereka tu hal lah tu. Apa tu main tengah ini kapal. Cuba tengok. Nah. Bukan dia saja. Orang beratus-ratus pula kapal besar tu. Dua lapis. Allah. Ada beratus-ratus. Nah. Tak dia tu. Pak buka kapal, kapal saja tu berat bercakap dah. Naik. Lepas tu baria lagi. Baria lagi tu. Orang lagi. Naik. Tengok. Kalau tengok biasa. Kata ada Tuhan, biasa. Kita pandang. Ikut tu. Kita ada Tuhan. Tuhan kuasa. Sebab tu kita nak naik pun. Baca tu, baca di pemula bergerak tu kan. Subhanallazi sakharalana hal. Apa tu? Tu start mutu. Nyegi malak-malak. Subhanallazi sakhara lana hadza. Maksud kita apa? Maha suci Tuhan yang memperhina, memudahkan ini boleh kami berjalan pun langsung. Cuba pula tak pergi. Buat mana? Tak pergi. Kamu. Kereta jejak. Tak pergi. Kapak. Macam mana? Tapi boleh pergi malak. Allah memudahkan untuk kita. Sakhara lana haza wa ma kunna lahu mukrini. Itu tak ada nak buat apa tu. Tengok dok gi mana lah lekat dah. Kapal dok belayar lah beti nak kita alih. Lekat dia gapo. Tutup bukit dah. Nak kita alih. Ni Allah Taala duk cerita supaya Nabi kita senantiasa ingat. Dan naik motor pun tengok boleh gi molek. Ikut kita pulah dirah je dirah. Terselur ya selur. Pasal tu kita gitu. Itu kata sakhara lana haza. Allah Ta'ala lah tu memudah untuk kita tu akhir ini. Cuba kita pulah tak pergi. Mana? Berasak pulah tak pergi. Bawa kata pulah melepuh-puh-puh lagu mana. Tak susah hati kita. Ini sakhara lana haza. Baik tu nak baca tu. Sakhara lana. Tuhan lah memudah. Lana bagi kita akhir ini kapal ni boleh pergi dengan molat. Kereta pergi dengan molat. Sebab tu jangan berharga, jangan sombong. Amalan tu cukup-cukup tak kita orang mukmin tu diajak.
Nah, sebab dia nak suruh kita faham dari reti supaya kita bertambah syukur. Supaya kita tak lalai, tak lupa dalam dunia ni. Itu dia. Bahkan dunia jadi bahtera bagi kita. Dunia adalah merupakan bahtera untuk belayar kita ke akhirat. Tapi kalau orang lalai, nah, aku dah pening kalau kapal tu. Allah. Itulah yang Allah Ta'ala sebut. Hanya ayat yang lagu ni menarik sebenarnya. Lepas kita baca ulat, baca lagi. Kalau kita pandai tengok tafsir, boleh tengok banyak lagi huraian. Walitajriyal fulku bi amrih. Tak sebut tadi apa-apa dah? Bahasa Quran, bahasa Fusha. Yang lagi pula, tak sebut lagi. Yang lepas angin lagi, tak apa lagi hikmah. Walitabtahu min fadlih. Dan supaya, mana Allah melepaskan angin itu, supaya kamu tuntut cari akan rizqi. Walitabtahu. Supaya kamu tuntut cari rizqi. Min fadlihi. Daripada kunianya, kunia Allah. Bukan semata mu. Tengok Allah Ta'ala sedia kita rezeki duduk di Mekah. Pasti nak makan, kita duduk sini. Rezeki kita duduk di Mekah. Pasti nak makan, kita duduk sini. Nyewak sahabat boleh pergi Mekah. Tak ada duit mari di sana. Weh, tak ada nak pergi Mekah. Allah tak kena tanya dah Mekah-Mekah ni. Gak, aku gak mimpi-mimpi. Tapi nak pergi dengan apa? Aku rasa susah. Gini. Gigi buat pasport. Allah. Lah, siapa kita menyalak air mata sebut. Nah, itu kan? Gigi buat pasport. Nak make apa? Tak apa. Dah dia mau pergi sudah. Astagfirullah. Jadi kita pada. Seronok lah dah. Teriak-teriak seronok. Gigi buat pasport pun tak apa. Tak ada apa. Tak apa pun nak tinggi. Allah. Apabila pergi sana, duk makan tu, makan ni 40 hari kan. Oh, rezeki kita duk sana. Pada adak nak pergi makan kan? Nak sana. Nampak sahabat boleh pergi. Ya. Nampak tak? Ya. Pada hari ada kekayaan, apa itu ini. Tak boleh nak pergi. Ya. Yang nak pergi Mekah? Kau semula, insyaAllah. Okay, insyaAllah. Bawa setahun. Bila mana tahun ni? InsyaAllah. Nak pergi tak boleh. Duk sibuk ni Allah. Kerja banyak. Tak boleh nak tinggal. Mati dengan gitu. Oh, ya tak ada rezeki sana. Tu kecek mudah-mudah serunya lah tu. Ya. Nah, kena oh tak ada rezeki dia. Kadang-kadang buat apa sepuk, buat apa oh tak lagi maaf eh. Bata ada satu ha. Ini jadi ada. Antu pula kelik pada hakikat gitulah. Ha. Dengan adanya angin, boleh kamu tu cari rezeki. Lagu mana cari rezeki? Dengan berniaga. Ha. Nego pada darat kok darat. Ha, nah. Ya kata yang udara lah ni kenapa? Dan laut, kuat laut, nego. Tu dia. Wala'allakum tashkurun. Dan mudah-mudahan kamu. Syukur kamu. Terima kasih kamu. Saya panggil khabkun. Nah, kena terima kasih lah ketua. Tapi mu tak erti tua ni kau. Nak terima kasih ke siapa? Sama kita gitu ya lah. Nah. Tu. Apa dia? Mudah-mudahan kamu syukur, mudah-mudahan kamu terima kasih akan siapa? Akan ini segala nikmat. Siapa kamu? Hei ahli Mekah. Ni tafsir tu asal ayat. Nah. Kerana orang Mekah ni mewah Allah Ta'ala bagi ke dia tu macam-macam. Nah, hidup dia dalam aman damai tapi tak syukur. Bila dibangkit Rasul daripada awak dia, hanya awak musuh dengan Rasul. Supaya orang luar berdatang. Kalau orang luar, kata orang luar maipak kita. Ni tak, sama anak Mekah sendiri. Hanya awak berkelahi. Dengan tak syukur nikmat. Walau dibangkit Rasul tu suruh apa? Suruh ajak buat baik. Murih gitu mu. Ada harap. Ajak buat baik. Ajak suruh beriman selamat dunia akhirat. Murih lah weh ke dia. Tapi bila Ta'ala buka pak, Allah terima malam-malam. Pak Abu Sufyan kata. Ya. Perih dengan dia dulu dah. Berapa terik? Perih dengan dia. Ya. Abu Sufyan lepas ada Abu Jahal mati. Dialah bawa ketua romongnya. Mari perih Uhud. Suka perih badan tu Abu Jahal. Mati Abu Jahal. Abu Sufyan jadi ketua. Bawa mari. Lepas tu berikut ada tu. Tahu yang keempat. Mari perih Khandaq. Tempat masjid 7 daripada Masjid Zairah tu. Buat situ.
Anak tu dibawa oleh Abu Sufyan tu. Bah berkali-kali. Engkau siapa akhir tahun yang ke-8 bila buka Mekah, Abu Sufyan beriman. Isterinya hidup pun beriman. Apa dia Muawiyah anak sekeluarga beriman pergi tengok. Bila beriman, dia pula orang sanggup membawa tali kekal kenderaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanggup nak jadi budak. Dia biasa duduk kedai. Sanggup bawa tali kekal. Siapa ada yang berlaku kena alat, kena anak panah dalam peperangan, kena ada luka, Rasulullah kena. Jangan Rasulullah, biar duduk gitulah. Padan dengan muka duduk lawan Rasulullah lama duduk. Allah. Dia bahasa tu isah. Orang lain kata orang. Tu. Salah tak nak bubak, asal bubak. Hidup itu, dia padan dengan muka. Padan dengan muka duduk lawan Rasulullah lama tadi. Ni mana kata, orang dia tu yang buka lah tu. Nah, Ammar bin As. Oh, orang yang paling hebat. Pada Rasulullah SAW. Tapi bila dia berimik, dia kata orang yang paling ku kasih Muhammad lah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dulu orang yang paling ku benci, ku marah sekali Muhammad. Tengok hati tu lah. Allahu akbar. Nah, itulah kita boleh tengok contoh-contoh begitu nikmat daripada Allah Taala. Lalu tu tak ada balas kat lain, syukurlah kita. Okay, ini segala nikmat. Hei kamu, hei ahli Mekah, tak asal tu saya gitu. Kemudian maka kamu berimanlah. Bila musyukur, maka kamu beriman. Apa iman? Ni tauhid akal Allah. Mengiktikad esakan Allah jua yang berhak disembah. Dia duduk gadah tu dengan puak Mekah tu. Kerana dia lahir-lahir celak mata duduk sembah hak lainnya. Mari-mari dia Nabi SAW suruh sembah hanya Allah. Murid selalu. Kamu letak Rasul tu, ya ayyuhal muddathir. Wahai Nabi yang berselimu. Lepas tu macam-macam tafsir banyak tu. Ambil satu di antaranya. Selimu ni tak kala dia demi klik pada mula turut ikrah. Terkejut waktu gerung waktu klik. Mari dah suruh isteri selimu tu. Dathiruni, dathiruni. Suruh ahli rumah selimu dia. Duduk ketar ni. Lepas tu duduk semula mari tu kat gelaran Nabi yang berselimu. Lalu gelaran Nabi Muddathir. Asal mari daripada Muddathir yang berselimut. Ya ayyuhal Muddathir. Wahai Nabi yang berselimut. Bum, bangun. Fa'anzir. Maka menakuti kau. Letak jadi rasul lah. Mula suruh ikhra' tu tak Nabi. Tak ada suruh berdakwah lagi. Suruh baca. Apa tu? Bangun. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Tuhanmu Muhammad, Allah yang menjadikan segala ala tu Rabb, tua yang menjadikanmu tu, fakabbir, membesarkan dia. Dia kata Allah Akbar. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Pakaianmu tu nyuci semua. Pakai hadut tubuhmu cuci, tubuhmu cuci, apa segala-gala tu kena cuci. Kena suci. Lepas tu warujza fahjur tu. Dan akan patung itu tinggal. Kena waktu dan mo dok jadi apa dia dah ketagih dah. Nana mai suruh tinggal waktu tu Muhammad bawa agama baru ni. Tu di antara bujah kata wa atana bima lam na'ri. Muhammad ni setahu kita dalam perawat dah. Latar belakang dia ni tak pernah cakap bohong. Walaupun sepatah kata nak ambil je bohong tak ada. Orang pula jujur, hati lurus pula dah. Cukup lekat sifat-sifatnya. Dengan rupanya jangok, nak tak boleh lah. Tapi buat mari di belakang ni ambil agama mana buat mari. Itu dah jadi i'ah tu. Mendatangkan kita dengan barang tak pernah kita kenal dari nenek moyang kita. Ni pelak sikitnya, ni pelak. Tapi tu tak biasa bohong. Kok mana tu di kerigu-kerigu. Itulah mula pokok dia sekat. Tu dia warujza fahjur wala tamnu tastakthir. Itulah dia Muhammad, mu jangan beri apa-apa kat orang tujuan nak banyak. Beri apa-apa raya. Jangan. Beri. Ya, ada orang ada. Beri asal kelikin nak sangat.
Maka nasbah Nabi tadi, jangan mahmakmu wala tamnu tastakfir wali rabbika fasbir, kerana Tuhanmu musabar. Ano yak tu berat lah dari tanggungnya tu, main tak suruh sabar. Kerana Tuhanmu musna sabar. Ha, tu dia berjalan tugas berat tu. Ha, tu perekat awalnya gitu. Baiklah, lalu tu dia kata sini, maka kamu hi ahli Mekah beriman. Apa beriman? Tauhid Allah. Ini mengesaitika Allah saja yang berhak disembah. Sebab orang Mekah bila tanya siapa yang menjadi langit bumi ni, jawab Allah. Tak ada jawab yang lain. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Tapi tempat dia silapnya, bila sembah lain pada Allah. Haa, kata? Nah, dia silap panggil musyrikin tu. Habis, lepas pada tu mari ayat hiburan pula. Walaqad arsalna min qablika rusulan ila qawmihim fajauhum bil bayyinat. Ini ayat hiburan yang panggil. Ayat mempersobarkan. Walaqad, dan ada dan lagi. Dan demi Allah. Itu tafsir bagi la. La. Yang panggil la muwati'atu lil qasam. Wa dan la demi Allah, qad sungguh arsalna, sungguh telah kami suruh, min qablika, daripada dulu engkau. Ayat cuma turut pelataran ayat gitu, kali terkecek luar, dulu daripada engkau. Kami telah suruh, yakni kami telah latih jadi rasul sebelum pada engkau ya Muhammad. Rusulan, akan diberapa banyak rasul. Kami suruh tu kepada kaum mereka itu. Tengok masa hukum lagi. Allah Ta'ala latih dia suruh berdakwah pada kaum Al-Ahqab. Ashabul Ahqab di Yaman. Nah, Asalah, kaum Samud. Nah, suruh dakwah. Bayar berimek. Nah, turun menurun sampai kepada Nuh. Nah, dakwah. Mai siapa pada Ibrahim. Ah, ha, dia tu semua tu rasul-rasul sebelum mu nak tahu banyak mana kami latih jadi rasul, kami suruh ila qaumihim, kepada kaum mereka itu. Mereka itu beberapa rasul tu. Tiba-tiba balik rasul pun terima. Baja'uhum, baca panjang tu. Kalau turut tulis sungguhlah, supaya kita dah nampak dia tulis kitab tafsir tu. Tak kena lagi pelatari sungguhnya kena tulis faja'u, lepas pada alih wa kedia pada hamzah, baru baca banyak. Kalau tulis lagu tu baca banyak faja'uhum, nah sungguhnya kena hamzah dulu pada wa sikit faja'uhum. Nah sampai kalau ada qira'ah betul, dia tulis dengan hamzah dulu pada waw, dia tulis dalam ayat Quran. Tu dalam Quran dia tulis baca, lepas tu hamzah lepas pada alif, lepas tu waw lepas pada hamzah. Barulah baja'uhum. Kalau tulis hamzah betul dengan waw, dia kena uhum. Tempat menulis dia kena ada kaedah dia pula. Tak ada? Ni takut nak baca pandok. Orang apa-apa mengenal kat, kalau tak ingat Quran, baca pandok. Boleh baca lagu ni. Tak baca panjang. Baca uhum. Betul u tu maksud nak caranya. Maka tak kala Allah Ta'ala suruh beberapa rasul kepada kaum mereka. Baca uhum. Maka bawa datang mereka itu beberapa rasul tu, akan kaum mereka itu, ya tafsir dah. Bawa datang bil bayyinati, dengan beberapa banyak mukjizat yang terang, yang nyata. Mukjizat atas mukjizat yang menunjuk atas sebenar mereka itu jadi rasul. Dia supaya orang tak kenal mata hijau ni, orang kenal pun bila kita kenal tahu orang biasa. Kita duduk kapur.
Taimen tu tak ada lah. Taimen mati lama, tak ada latih lagi. Ya. Duk dengan tak ada Taimen yang salah itu dah. Data-data mari satu orang bangun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dilatih jadi itu Taimen. Kapun lah kau nak kapun. Oh, pun nak pecah makcik. Latih illa. Siapa latih demo? Ha, jadi lah. Majlis tak ada orang ni pun tak ada resmi pun nak terima aku ngaku kata dia dilatih. Mana bak? Nak tengok dalam batakah. Mana bak menyuk? Mana tu? Mana ini? Tak ada. Ha, tak ada tu kan? Apakah terima hamba? Ha, tak itu kan? Kalau sama sekapun pun. Oh, mungi duduk-duduk main mengaku. Nak nak cerita menit. Haa, kata. Dia kena resmi. Tak? Mari orang besar mari latih di kampung sedia. Tapi pergi latih sana, ingat surat dengan apa. Klik mari, ha, saya sudah dilatih pada hari sekian ni surat ke tanah air. Ha, orang baca tengok. Surat sah ke tak sah nak tengok lagi surat tu, takut pelom. Tengok, sin. Eh, tak sedap lagi. Kita tanya sendiri. Ha, ni sin jadi petua ke ni? Ha, jelah. Latih dia hari sekian-sekian. Benar, benar tu lah. Barulah hak tak apa, tak apa. Hak tak setuju banyak lagi. Itu pun. Ha, ada lagi yang tak setuju. Dia mendok nak macam-macam. Ha, tu dia jadi bergegel. Nak boleh ketima. Apa ni apa tu main-main jadi rosuh. Mana bukti? Mereka tak ada orang. Latih dah tetap mengaku diri. Aku Rasulullah. Ha, tu gegel. Nak nampak gambaran. Nak nampak gambaran. Habis tu kata. Mana-mana rosuh dia bertemu dengan berat. Tanggungnya dia tu. Nak boleh kau terima kata Rasul sungguh tu. Lalu tu ada bukti. Bukti apa? Mu'jizat. Tengok Musa bila pergi menghadap Fir'aun. Pernah ke mana? Bukti. Tukar dia tak pak. Rah, jadi ular. Ha. Tangan dia, dia olah sini. Dia olah. Dia berpah. Tantang-tantang-tantang-tantang. Sepas-sepas lain. Baik. Dua tu yang mula-mula. Ah, Fir'aun tengok kena dah kata bukan biasa dah ni. Tapi bawa ke degil dia tu. Oh sihir ni. Pasal mulut tak jauh. Kerah mulut ke tua panggil. Kerah kain mulut tak kerah tak. Lemak mulut ke tua tak pasal lemak mulut tak ni. Kerah kain tu kena tu. Ya kainnya tu lah. Pasal kerah kain. Ya kerti dah kata hak Musa waktu baik tu. Benar dah tapi tak jauh juga. Lebih lagi pula Musa ni anak akak dia. Nampak duduk bakit tak mu gitu duduk aku ke duduk belah. Mu tu besar atas ibu aku tak kan? Oh betul Musa tu. Mu tak ada nafi. Ayah kak mu betul mu terima kasih. Tapi setelah mu berlaku kesilapan. Nak marah nak bunuh mu. Mu lari. Mu lari takut dah tu. Mu lari mu takut mu beralah. Tapi semasa mu pergi 10 tahun klik ni. Allah latih mu jadi rasul. Ya ayah tu benar. Ah dak Musa ni nak lebih nak lebem tak pusing cerita lain perak wari mukjizat dia pusing kata sihir pan awak ke mana. Royak ana surat dak tegangan dengan bab apa ya tebak pelong. Pagi tanya sungguh kedak ke juga bab. Oh jelo sah dah dengan undang-undang sah ja. Memang tahu dak latih dia. Orang tak setuju belakon. Tak buat tu pula. Ada nak kata apa? Kena duduk dia. Sabar, nak sabarlah. Bola mau kelamo eh sore cahaya boleh sore baru. Lama dua. Apa tadi awak-awak hari beriman dengan Nabi siapa? Isteri dia dulu Khadijah sore tu. Bahak jatah siapa? Abu Bakar. Umar-Umar dak lagi dak kenapa dia? Ha, tengok tu minum apa gambar dia. Nah. Ha. Lepas tu dia segi sayanya bila. Hak lain juga bo nak beriman katanya sekak. Siapa beriman hak kenalah. Allah tu kecemasan. Tapi walau bagaimanapun ini sebagai menjadi contoh kepada kita umat dalam kita berjalan ke agama malah inilah temu dengan panahnya, pahitnya. Tapi dengan kerana sabar, pertolongan Allah Taala berserta orang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Ha, kan? Ha, baik. Lalu itulah dia hibur dengan ayat ni Muhammad. Kalau mu orang buat menyakiti bakit bohong ke apa. Tak susah hati mamak. Sebab Rasul sebelummu lah tu berlaku. Nah, ini Allah Ta'ala umat ayat ni. Walaqad arsalna min qablika rusulan ila qawmihim. Maka tanggungjawab balik Rasul. Faja'uhum
bil bayyina. Rasul bila kami suruh, maka bawa datang mereka itu, akan kaum mereka itu bawa datang dengan biber apa banyak mukjizat yang terang, bukan sulit sembunyi dak, bukan semak sebahak dak, yang terang, yang menunjuk atas sebenar mereka itu jadi rasul. Tapi balik kau, maka dusta kau itu, ini maka mendusta, membakit bohong oleh kaum itu, bakit bohong akan rasul, akan mereka itu rasul, pakat bakit bohong. Akhir jadi kerana sebab daripada punca daripada bakit bohong, fantaqamna minal ladzina ajramu, maka kami binasa, ni kami membinasakan akan segala mereka yang mengerja dosa. Allazina ajramu, orang kerja dosa kami membinasakan. Bila mana kerja dosa? Dengan dustanya, dengan mendusta akhir rasul itu. Bila mana kami membinasa? Dengan azab, dengan azab daripada dunia dan akhirat dengan neraka. Itu lah, hujung jatuhlah, itu lah. Itu dia baca semua. Wal'aqibatu lilmuttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Nah tu, tu mana ayat tu? Tu baik seruk lagu tu. Dan kita tengok filem-filem hikayat, cerita gapo pun, hari mereka awal, hari jadi hero tak berat. Hari sedang jadi perai tak berat, awal-awal. Awal tengok, weh nyanyi-nyanyi buat api tenuh. Tapi buat akhir dia nak. Wal'aqibatu lilmuttaqin, akibat hujur jatuh dia lebih orang yang takut betul-betul. Orang yang betul sungguh sahabat saya. Walau dia mahu buat fitnah tadi, siapa akhir boleh tahulah sebenarnya dia. Orang yang buat zalim, wala udwana illa ala zalimi, tidak adalah jadi berseteru musuh perih menyakit susah malaki atas orang yang zalim diri sendiri. Pun lagi buat nyanyi kat orang. Haa, tu dua ayat tu pada bawa semua tu, buat mengingat ke diri. Nah, akhirlah tu. Fantaqamna, maka kami membinasakan akan segala mereka yang mengerjakan dosa dengan mendustakan rasul itu. Lawan kami binasa dengan azab pada dunia dan pada akhirat dengan neraka. Na'udzubillah min zalam. Belah tu lah hujung jatuhnya. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Oh, ni hebat. Dan adalah sebenar, yani dan adalah yang sebenar atas kami Allah. Apa hak sebenar atas kami? Tolong akan segala orang mukminin. Ha tu, saya janjilah tu. Ini janji daripada Allah yang begitu kemas sekali. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mukminin. Nah. Dan adalah yang sebenar atas kami itu, tolong akan segala orang mukminin. Lah mana tolong orang mukmin? Dengan binasa kafir, kafir dan lepas orang mukmin daripada azab. Itu dia cerita. Sampai kalau tengok cerita ada siapa, siapa akhir nak sudah kan lagu mana? Nah. Hak duk jadi mengarut mati je dah. Tua-tua dia habis. Hak demo dia ni pun jadi kadang kena penjara fitnah pun tu baik yang olak-olak. Nah. Hak demo dua puluh rumpi tenah tadi aku bakal main mengaku mau ada dua tenah ke dia. Mau minta maaf. Tu dia je, tak ada apa-apa dia orang baik. Tengok dia dah. Tengok cerita Yusuf kata, nak tahu telaga. Dia abis-abis. Tak ada orang lain. Baru dia tubik pada telaga, hanya jual pula dah kawan. Dia jual kata hamba dia tu telaga. Orang pun beli murah-murah. Pak Yusuf ya orang jangok, orang apa bagus akhlak. Dia jual di Mesir boleh untung banyak. Dua kali kena jual. Itu anak Nabi. Pakainya jadi Nabi. Kena jual. Haa, tengok dia. Pak jual, dia mau beli. Dia belok-belok-belok. Orang belok kena ke dia. Hajak nak wajah hak belok dengan dia. Tengok. Tak berat tak Yusuf? Kalau kira dengan kena jual, nipis ya. Tahu telaga. Nak mati pak bukan demo karang ambil yang naik sendiri gatau ni tali timbo. Nah. Pagi sana kena jual tak apa lagi kena jual. Patu demo gigilo ke dia ajak nak buat zina dengan dia.
Ah, tu hok tu hok tu berat pada Datuk Laga lagi lagi. Muka orang datang. Ada syahwah. Ha? Ya. Pu ajak nak wajah. Orang lain tak ada dah. Dua apa lagi? Ah, kalau kena Yusuf lain segala lagu apa ya? Nah, mananya itu dia. Ha, tapi lari Yusuf lari. Tak sahih. Ha, lari pergi selok bila pintu. Nak boleh kelepas pintu duk buka menyeloknya mana tu? Kokak-kokak megak gelek baju lep belakang. Suluk kata nak tembak nak pergi duk buka pintu nak pintu baik ni. Oh ni dah heret duk. Ha duk gitu. Ini dah heret ke? Bah cari baju. Orang gelek ni ke senyap-senyap bah cari baju. Bawa pintu tu buka. Bawa tu buka bah depak dengan tu lelaki yang kelek. Bah berdepak. Bawa berdepak dah tu. Tengok perempuan ni belok tak belok. Ya tampah nak buat lagu mana ni. Orang dalam rumah kita nak buat ganah dengan ahli rumah. Ni pusing cerita kata Yusuf nak jahat dengan dia. Yusuf tu modak ahli. Modak ahli. Ya. Tak. Orang lagu ni tak boleh taruh dalam rumah kita ni. Kenapa jaruk orang lagu ni? Tok laki pun tak ada orang gamak ni. Isteri ni anak akak Yusuf orang benar je tahu. Dia dah belah lama. Artinya pada budak dalam tu bukan masuk cakap. Nyigi bercakap, menjadi saksi. Saksi kata kan, lagi inilah siapa betul, siapa salah, pergi periksa baju Yusuf. Kalau baju Yusuf cari di depan, menunjuk tu Yusuf tu, apa tu, bohong. Benarlah balik perempuan ni. Siapa je baju cari ni, Yusuf nak wajah hak, puan tak si, cari baju. Ha, kita tengok kalau baju cari balik belakang, menunjuk tu Yusuf benar. Sebab Yusuf nak lari sungguh-sungguh, dia muduk pakai baju depan cari. Bila periksa tengok, baju cari lep belakang sungguh. Semua ni pun senyap. Muntabak banyak. Dia tahu dia kata ke isteri. Muntabak banyak. Muntabak. Ini belok. Apa tapi tak apalah untuk nak melindungkan, nak berselamat, ambil Yusuf boleh berjara. Boleh berjara tu bukan salah Yusuf. Nak berselamatkan. Sebab apa? Bukan hak ni saja gila Yusuf. Banyak lagi duk gila ke Yusuf. Buh jaga dulu. Ya. Untuk selamat daripada puai gila. Faham gila tu bukan orang biasa lah. Tapi datang-datang saja. Haa tu lalu lebih selamat. Yusuf masuk lep jaga. Tapi duduk lep jaga dia jadi berdakwah sana. Orang masuk jaga dakwah dia. Orang molat ni ikut duduk eh. Ya. Tahu lah gua lah gua ni molat. Tahu lah hutan, hutan jadi banah. Ya. Jadi tu kan? Ya. Tu kata mas 10 tahu lah car tak apa. Nah. Haa. Itulah tengok cerita Allah menariknya tentang awak filan. Memang tiru kita dia jadi filan buat apa tu kan? Ha, itulah. Masya-Allah. Ha, dia kata wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Ha, habis ini ayat tasliyah, ayat hiburan, lagi ayat taknis nak menjinak-jinakkan hati orang mukmin. Jangan dilonggar. Jangan dilonggar. Ha, ayat je longgar apa tu? Sekeru ke dalam dia longgar lah. Dia ketap, 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 ketap. Longgar-longgar, ketap, ketap. Itu dia. Nampaknya kena singgah situ dulu. Allahulladzi yubsilur riyahana. Sambung klik dengan ayat dulu. Sambung klik dia. Wallahu'alam.